Namaku masih Mul, Mulyadi. Punya tujuan mulia dalam hidupku, yaitu membahagiakan keluarga. Ya, semoga istri dan anakku selama ini merasa bahagia. Kalau dilihat dari mukanya sih, muka bahagia. Meskipun dalam hidup berkeluarga ceritanya tidak selalu bahagia. Bayar cicilan, uang sekolah anak naik, gimana mau bahagia. Tapi lihat dong mukaku, muka pria dewasa yang sangat bahagia. Jadi semuanya pasti ini kembalinya 15.000. Mawar, bunda perhatiin tuh kamu sekarang tuh udah makin jago masaknya tuh. Buka warung aja. Ih, bunda kalau ngomong. Tapi kan kalau buka warung itu modalnya besar, bunda. Harus sewa tempat, bikin meja, bikin kursi, taman, karyawan, terus ada resepsionis. Itu. Nggak usah begitu, yang kecil-kecilan aja. Depan rumah gitu loh. Oh, emang kalau yang kecil-kecilan depan rumah modalnya nggak besar, bunda? Ada modalnya, tapi nggak terlalu besar. Nah, berarti kalau aku masih dagang di rumah, Boni bisa aku jagain juga kali ya? Itu dia, itu kan yang si Mul mau. Supaya kamu jangan lupain menjaga Boni, gitu kan? Sekalian bener, bisa. Kan, kata bunda, yang penting lu di rumah, kemana-mana, duit dateng. Tapi modalnya dari mana ya? Tenang, Bawar. Kalau masalah modal, lu tinggal ngambil di gue. Mau apa? Sayuran, ikan, daging, ayam, semuanya ada. Yang penting lu buka usaha, gue kasih kasbon. Lumayan baik. Bayar tapi. Ampun, mau bayar. Bagus, bunda. 5.000 aja. Bun, yang kemarin mana? Bun. Gue mau balikin uang waktu kita patungan nih. Kok dibalikin? Iya, gak jadi. Lo gak ada macem-macem kan sama uang itu, Sel? Ya, lo macem-macem gimana? Nih buktinya gue balikin. Oh. Masih gue waktu ya. Uang gue mana? Masih juga enggak lo kemarin. Eh, bro. Yuk. Gue mau balikin uang patungan waktu itu. Nah, emang uangnya gak jadi dikasih ke Seno, Sel? Enggak, soalnya motor pelanggannya Seno udah ketemu. Ternyata ditaruh di ruangan kosong biar gak kotor sama Mbak Prima. Oh gitu. Jadi uangnya gue ambil lagi nih? Kemarin gue ngasih ke lu berapa ya, Sen? 100 apa 150 ya? Nambah-nambahin lu. Nih, 50.000 lu ngasih gue. Iya. Yaudah deh. Thank you ya. Sorry, Sel. Ingat aja sih, Seli. Mawar, kenapa sih? Kok sedih? Oi! Gak apa-apa kok, bunda. Sudah-sudah, apa yang tadi bunda omongkan, jangan dipikir-pikir lagi. Itu cuma usul. Kalau gak dilaksanakan juga gak apa-apa. Tapi, bun, bayaran sekolah Boni itu bulan depan naik. Udah gitu ya, bun? Cicilan motor Mas Mul 2 bulan udah nunggak. Ini semua gara-gara kami yang ketipu waktu itu. Belum lagi harga sembako pada naik. Kayaknya emang bener deh, bun. Aku itu harus kerja. Sudah. Kamu sabar aja. Ini memang bagian dari hidup. Cobaan hidup. Percaya Tuhan pasti kasih jalan. Ya kan? Iya, Mas. Siap. Sore ini saya akan berangkat ke Bintaro, kan? Jam 5, Mas. Oke, sama-sama. Morning, Sena. Morning, Sally. Wah, semangat amat hari ini, ceria. Oh iya dong, setiap hari itu kita harus mengawali dengan senyuman. Manis kan senyum gue, kayak Prati Zinta.
Nyesel gue ngomong kayak gitu. Pak Ujang. Ya. Teh panasnya satu. Oke. Okay. Eh, Sen. Lu belum balikin juga tuh motor? Ah, gue mau cerita sama lu. Untungnya hari ini gue akan balikin motornya. Ternyata memang gue belum cocok punya motor bagus kayak gitu. Belum cocok gimana maksudnya? Bensinnya boros banget, Sel. Tenggorokannya gila, aus terus. Eh, nak. IDL. Itu dari talong. Tapi satu sisi gue juga kasihan sih. Harus berpisah dengan si Embel Gedes. Embel Gedes? Mantu? Tahu tuh si Mul yang namain. Gue juga gak ngerti. Mul. Ini Mbak Seli. Tehnya. Ah, Pak Ujang kurang panas. Kurang panas? Kurang panas. Tunggu sebentar ya. Ya. Mul. Eh, pokoknya sore ini ya, lu harus temenin gua anterin motor. Iya, motornya ditanyain sama krunya. Ke Bintaro, jam 5. Tapi aku narik dulu ya, lumayan buat isi kantong. Terserah, Mul. Lo tarik aja sebanyak mungkin, selagi bisa. Oke, pokoknya jangan lupa jam 5. Aku narik delman kok. Narik delman? Apaan sih udah? Pulsa gue ntar habis. Bye. Kenapa sih, Mas Mul? Tahu pagi-pagi udah ngelawak. Kan panas. Pedes banget nih, Teh. Udah tau gue udah tadi lagi nyup-nyup. Bilang, kek. Telat banget lo ngasih taunya. Lalu main nyamber aja. Oh, ini gelas gue.